Bila kita berbicara mengenai hijrah tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan setakat membicarakan hijrah Nabi secara umum. Tetapi apakah pemaknaan kisah hijrah Nabi yang boleh dibawa dalam kehidupan kita pada hari ini? Rata-rata sebahagian besar ulama membahagikan makna ataupun definisi atau kita sebut sebagai takrifan bagi hijrah secara lughah, secara bahasa yang kita panggil etimologi. Ada ulama-ulama yang menyebutkan hijrah ini apa dia? Meninggalkan sesuatu perbuatan dinamakan sebagai hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam ini dengan keizinan daripadanya, sama-sama kita dapat dikumpul dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa diberikan rahmat dan keberkatan dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Insya-Allah malam ni kita akan sama-sama membincangkan, mentadabbur dan merenungkan iktibar daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan sama-sama mendapat pengajaran dan istifadah daripadanya. Bila berbicara mengenai hijrah Nabi, umum kita mengetahui bahawa hijrah Nabi ini berlaku lebih kurang 622 Masihi. Secara sepintas lalu, kita buat kronologi yang mudah. Kronologi yang paling mudah ialah pada tahun 610 Masihi, inilah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Bila turunnya wahyu kepada Rasulullah, maka perintah daripada Allah supaya disampaikan dakwah Islam ini buat pertama kalinya secara sembunyi lebih kurang hampir 3 tahun, dari 610 sampai 613 Masihi. Rasulullah mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian masuk 614 Masihi, maka perubahan dakwah Nabi kepada sembunyi, kepada terang-terangan. Nabi dah berdakwah secara terang-terangan. Tahun keseterusnya 615 Masihi, berlakulah hijrah pertama
bukan hijrah ke Madinah, tetapi hijrah untuk mengelakkan penganiayaan dan kezaliman daripada pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah. Sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah buat kali yang pertama. Kemudian tahun seterusnya 616 Masihi, ada tiga perkara besar berlaku. Pertama ialah hijrah ke Habsyah kali yang kedua. 616 Masihi juga Islamnya dua tokoh besar, iaitu bapa saudara Nabi Hamzah dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. 616 Masihi. Dan peristiwa ketiga yang besar berlaku pada tahun yang sama ialah pemboikotan secara total kafir musyrikin Mekah terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian 620 tu berlakulah peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa kematian Khadijah, kematian Abu Talib, kemudian peristiwa dakwah Rasulullah di Taif ditolak oleh penduduk Taif. 621 terjadinya perjanjian Aqabah yang pertama, 622 perjanjian Aqabah yang kedua, dan tahun 622 juga berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berbicara mengenai hijrah tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan setakat membicarakan hijrah Nabi secara umum. Tetapi apakah pemaknaan kisah hijrah Nabi yang boleh dibawa dalam kehidupan kita pada hari ini? Rata-rata sebahagian besar ulama membahagikan makna ataupun definisi atau kita sebut sebagai takrifan bagi hijrah secara lughah, secara bahasa yang kita panggil etimologi. Ada ulama-ulama yang menyebutkan hijrah ini apa dia? Meninggalkan sesuatu perbuatan dinamakan sebagai hijrah. Ada yang memaknakan hijrah ialah menjauhkan diri, mengasingkan diri daripada satu-satu kelompok ataupun golongan. Itu juga disebut sebagai hijrah. Dan ada juga ulama memaknakan hijrah berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Walaupun dari sudut syariat yang kita panggil sebagai terminologi, dari sudut istilah, pertama ialah kita harus faham bahawa hijrah ialah meninggalkan yang dianggap dalam kehidupan sebagai seorang Muslim perkara-perkara yang ditegah, dicegah dan dilarang oleh Allah dalam agama. Ini adalah salah satu bentuk hijrah yang menjadi kewajipan bagi semua umat Islam. Tak kira dia berjantinakan lelaki atau berjantinakan perempuan, bentuk hijrah ni adalah kewajipan sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Yang diriwayatkan oleh sahabat besar Abdullah bin Umar, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an." Seseorang yang dianggap berhijrah ialah bila mana dia meninggalkan dalam kehidupannya apa yang menjadi cegahan dan larangan Allah dalam agama. Dengan kata lain, hijrah bentuk ini ialah setiap Muslim harus ada dalam dirinya sedaya upaya untuk mencegah diri dia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita ambil secara mudah dalam syariat, dalam agama, Allah melarang kita minum khamar, minum arak. Jadi tinggalkan dia. Allah melarang kita berjudi, tinggalkan dia. Allah melarang kita mencuri, tinggalkan dia. Allah melarang kita saling berbunuhan, tinggallah dia. Allah melarang kita berzina, tinggallah dia. Jadi bila mana setiap umat Islam berusaha sedaya upaya meninggalkan bentuk-bentuk larangan dan cegahan daripada Allah, maka dia dah termasuk di dalam golongan hijrah untuk definisi yang pertama.
Yang ni kena ada setiap masa, setiap saat dan ketika pada diri seorang setiap Muslim. Hak Allah larang, tinggal. Manakala definisi yang kedua ialah menjauhkan diri, memencilkan diri daripada dua golongan. Kalau boleh dua golongan ni jangan masuk dekat, jangan masuk rapat. Iaitu golongan-golongan yang agama istilahkan sebagai musyrik dan satu lagi ialah golongan munafik. Jangan rapat, jangan masuk dekat dengan golongan musyrik dan munafik. Sebelum kita pi satu perbahasan yang lebih besar, saya anggap di sini tuan-tuan jangan salah faham. Macam mana kita nak asingkan diri, kita nak kecualikan diri daripada golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik. Sedangkan kita hidup di dalam satu negara yang mempunyai kepelbagaian fahaman, kepelbagaian agama. Dan kita juga kadang-kadang berinteraksi dan berkomunikasi. Bukan itu maksud saya. Sebab untuk mengelakkan apa yang dimaksudkan tadi memang sukar. Kerana sebahagian besar kita bermuamalah di tempat kerja. Ada Muslim, ada non-Muslim. Kita juga bermuamalah di sekolah. Kawan-kawan kita masa kecil dulu ada Islam, ada tidak Islam. Bahkan guru-guru kita pun ada Islam, ada tidak Islam. Bahkan di tempat kerja pun Islam dan tidak Islam. Dalam komuniti Islam, tidak Islam. Bahkan dalam taman yang menjadi kejiranan kita pun Islam dan tidak Islam. Bukan maksud jauhkan diri dari sudut itu. Bila mana pada waktu itu keadaan masih aman, tak ada masalah untuk kita mencampuri dan bergaul dengan mereka. Yang dimaksudkan hijrah untuk definisi yang kedua, bila mana golongan kafirin, golongan musyrikin dan golongan munafik mula memfitnah Islam. Yang mana akibat daripada fitnah tersebut berlakunya kezaliman terhadap orang Islam. Berlakunya penganiayaan terhadap orang Islam yang lebih jauh menyebabkan kita ni terhalang dan terbantuk daripada mengerjakan perintah-perintah Allah. Masa tu bila nak semayang pun depa marah, bila nak buat ibadat pun depa larang, dan kita nak tinggal benda-benda yang menjadi dalam larangan agama pun mereka tak suka. Yang ni yang dimaksudkan hijrah bentuk yang kedua. Yang ni kita boleh tengok dalam sejarah bila hijrahnya sahabat Nabi ke bumi Habsyah. Tuan-tuan tengok, mereka duduk di Mekah. Di Mekah ni bukanlah satu tempat yang asing, kampung mereka. Tempat tumpah tanah lahir mereka. Tapi bila mereka masuk Islam, mereka nak menjalankan ibadah-ibadah yang didakwahkan oleh Nabi dan meninggalkan larangan-larangan yang dianjurkan oleh Nabi, mereka terfitnah. Mereka dibuat zalim, mereka dibuat anaya, mereka dibuat siksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Jadi atas dasar tersebut mereka tak boleh melakukan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilalang oleh Allah dengan aman. Maka Rasulullah menganjurkan mereka berhijrah ke Habsyah. Faham dia punya poin, bukan dalam keadaan aman tak ada masalah. Bila jadi betul-betul Islam dizalimi, Islam terfitnah, hijrahlah. Supaya di tempat baru kita berhijrah, kita boleh menjalankan segala perintah dan meninggalkan larangan Allah tanpa apa-apa sekatan dan halangan. Manakala hijrah dalam bentuk yang ketiga ialah yang berlaku kepada Nabi Muhammad. Hijrah dari satu tempat ke satu tempat. Nabi hijrah daripada Mekah, hijrah ke mana? Ke bumi, masa tu belum lagi nama Madinah. Bumi Yasrib. Jadi kenapa Rasulullah berhijrah ke bumi Madinah? Sedangkan kalau duduk di Mekah, kalau Rasulullah nak semayang banyak-banyak rakaat pun, Abu Lahab dengan Abu Jahal marah tak? Kalau Nabi nak semayang rakaat banyak-banyak, tak ada masalah pun. Kalau Nabi nak tawaf beratus kali di Kaabah pun tak ada masalah. Tetapi kenapa Rasulullah berhijrah? Kerana Rasulullah nakkan suatu benda yang lain yang lebih besar, iaitu kekuasaan.
Islam ini adalah salah satu bentuk kekuasaan dan syariat-syariat Islam perlu diamalkan, dipraktikalkan dan dikuatkuasakan. Tetapi sewaktu Nabi berada di Mekah, Nabi tak ada peluang untuk itu. Sebab hegemoni pemerintahan di Mekah dipegang oleh kafir-kafir musyrikin Mekah yang berlawanan akidah dengan Nabi. Nabi nak angkat, Nabi nak highlightkan Islam, tapi mereka yang lawan mereka tentang Islam. Jadi untuk Nabi bawa Islam dalam bentuk kekuasaan yang mana perintah-perintah Allah dapat dipraktikal dan diamalkan dengan baik, Nabi perlu berhijrah ke satu tempat yang lain. Itulah nama dia bumi Yasrib. Sebab tu bila sampai di Madinah, apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Tiga benda, tuan-tuan. Tiga benda yang Nabi buat. Yang pertama, sampai saja di Quba, Nabi buat apa di Quba? Dirikan masjid. Sewaktu Nabi duduk di Mekah, berapa masjid Nabi buat 13 tahun? Satu masjid pun Nabi tak boleh bangunkan. Buat masjid Quba, selang berapa lama masjid Madinah dan masjid-masjid yang lain. Tujuan apa? Sebagai masjid ni tempat perhimpunan, tempat penyatuan, tempat persaudaraan, tempat merangka strategi. Itulah masjid. Lebih jauh perkara kedua yang Nabi buat, lanjutan daripada persaudaraan, solat berjemaah di masjid, Nabi mempersaudarakan sahabat-sahabat yang datang bersama beliau daripada Mekah, yang dikenali sahabat Muhajirin, dengan saudara-saudara yang membantu sahabat-sahabat daripada Mekah, iaitu golongan Ansar. Persaudaraan tu penting. Maksudnya Nabi tak mau umat Islam dipecah belahkan dengan benda-benda remeh. Orang Mekah lebih hebat daripada orang Madinah, orang Madinah lagi hebat daripada orang Mekah. Tak mau benda-benda ni. Yang penting kita semua Islam, kita semua sama rata, sama nilai, value kita di sisi Allah. Bukan kata lebih kerana ni orang Madinah, bukan kata lebih kerana ni orang Mekah. Dan Nabi juga tak mau umat Islam dipecahkan dengan isu-isu yang kecil. Suku ni lagi hebat daripada suku ni, ras ni lagi tinggi kedudukan daripada ras ni, kabilah ni lagi popular, lagi glamour daripada kabilah ni, tak ada. Muhajirin ke dia, Ansar ke dia, Aus ke dia, Khazraj ke dia, sama nilaian persaudaraan itu di sisi Rasulullah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Semua adalah sahabat Nabi. Bila kita melihat, yang ketiga, apa yang Nabi buat? Jadi bila Nabi pegang Madinah, inilah yang Nabi nak. Lalu Nabi bentuk piagam Madinah. Sebab di Madinah bukan hanya ada Aus dan Khazraj. Adanya kabilah-kabilah Arab Badui di luar sekitar kota Madinah. Adanya Yahudi-Yahudi yang sekian lama menghuni bumi Madinah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Mereka adalah penduduk yang sekian lama bermastautin dan bermukim di Madinah. Jadi piagam Madinah dibentuk untuk sama-sama yang menginap, yang tinggal di Madinah mengikuti perundangan dan penguatkuasaan yang terhasil daripada piagam Madinah. Jadi ini adalah tiga benda yang besar, tuan-tuan, yang Rasulullah tak dapat lakukan sewaktu berada di bumi Mekah. Jadi atas dasar itu kita melihat sejarah awal dan pengorbanan-pengorbanan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi di Mekah memang sudah lama dizalimi, memang sudah lama dianiaya oleh pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah yang terdiri daripada golongan-golongan hak ikut Nabi. Ini golongan mana banyak hak ikut Nabi? Golongan elit dan bangsawan ke hak sederhana, fakir, miskin, hamba-hamba? Hak tu je. Dalam surah Al-Hasyar, ayat Al-Quran, Allah dah sebut al-fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Al-Hasyr ayat 8. Al-fuqara'il muhajirin. Bagi orang-orang yang fakir, yang miskin, yang berhijrah. Allazina ukhriju min diarihim, yang mana mereka ini terusir. Dikeluarkan daripada negeri mereka. Merujuk kepada sahabat-sahabat fakir miskin golongan muhajirin. Wa amwalihim, dan mereka sanggup meninggalkan harta benda mereka di tanah tempat tumpah darah mereka. Tuan-tuan bayangkan berapa besar pengorbanan yang dimainkan oleh golongan muhajirin. Mereka sanggup keluar. Ni bumi kita. Ni tempat kita. Nilah tempat kita beranak. Nilah tempat kita berkawan. Nilah tempat kita bermain. Nilah tempat kita cari rezeki. Nilah tempat kita suka dan duka. Tiba-tiba kita terusir. Sanggup mereka keluar, tinggalkan Mekah dengan penuh segalanya, pi ke satu tempat lain yang nama Yasrib, yang begitu asing bagi mereka. Wa amwalihim, harta benda tuan-tuan. Ada sebahagian sahabat terpaksa tinggalkan perniagaan di Mekah. Ada aset-aset lain yang punya kebun-kebun. Ada sahabat yang punya kebun kurma, tinggalkan. Kebun anggur, tinggalkan. Ada sahabat yang mempunyai tanah-tanah, mereka tinggalkan. Bahkan lebih jauh, rumah-rumah mereka ditinggalkan. Mungkin meninggalkan sanak saudara yang masih lagi belum beragama Islam. Yang dulu mungkin duduk sekali dengan sepupu, mak saudara, pakcik-pakcik yang belum masuk Islam, tinggalkan sanak saudara. Pengorbanan apa lagi yang lebih besar daripada yang dimainkan oleh sahabat muhajirin ini, tuan-tuan dan puan. Itu mereka sanggup tinggal semata-mata untuk apa? Yabtaghu nafadlan minallahi wa ridwana. Mengharapkan anugerah daripada Allah dan keredaan Allah. Tak ada lain. Anugerah daripada Allah dan redha Allah tu datang daripada mana? Wa yansurunallaha wa rasulah. Kerana mereka ni jadi pendukung, mereka jadi penyokong, pembela agama Allah dan Rasulnya. Apa yang mereka buat ni, mereka harapkan keikhlasan mereka semata-mata nak bela agama Allah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Dan mereka nak bantu utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah yang bawa agama ni, iaitu Muhammad. Ulaika humus sadiqun. Dan Allah telah menterjemahkan keadaan sebenar mereka. Mereka ialah golongan yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana pula dengan sahabat Ansar? Sahabat Ansar juga berkorban sesuatu yang besar. Bila mana dengar Rasulullah dengan sahabat-sahabat nak berhijrah ke tempat mereka, ini bumi asing bagi mereka, nak merapatkan hubungan mereka, menyediakan segala-galanya yang menjadi keperluan bagi sahabat-sahabat muhajirin. Walaupun ada sebahagian besar memerlukan benda tu, tapi mereka nak sahabat mereka yang berhijrah ni turut merasai nikmat anugerah daripada Allah. Maka bila tahu sahabat muhajirin nak berhijrah, mereka menyediakan rumah-rumah. Mereka menyediakan apa? Makanan dan minuman. Mereka menyediakan peralatan-peralatan dan perkakasan dalam rumah. Bagi mereka yang mengenali sahabat-sahabat yang suka berdagang dan berniaga, mereka tanpa segang silu berkongsi modal-modal. Maksudnya tahu sahabat ni jenis suka berdagang, jenis suka berniaga, mereka bagi modal untuk kerjaya seterusnya. Dulu di Mekah suka berniaga berdagang, mari sini pun teruskanlah. Kami berkongsi modal dengan saudara muhajirin kami. Bagi yang suka bercucuk tanam bertani, kami berikan tanah-tanah. Duk di Mekah dulu kurmanya, duk di Mekah dulu anggurnya. Mari sini pun ambil tanah, usahakanlah tanah kami. Hak jenis gembalanya ambillah, unta ambilnya, kambing dan sebagainya. Bahkan ada riwayat yang menyebut mereka sanggup menceraikan sebahagian isteri mereka. Hak bini ramai. Untuk diperisterikan oleh sahabat-sahabat
muhajirin. Kalau kita hari ni hak jenis tanah banyak, mungkin boleh bagi kan. Oh, tanah saya 10 hektar. Sahabat mari ambillah 2 hektar. Kereta saya 20 biji, ambillah 5 biji. Kebun saya ada 13 kebun, ambillah 5 kebun. Bina 3, eh payah ni. Mungkin payah sikit dah hak tu dah. Tapi sahabat dulu merelakan. Tengok, dua-dua berkorban untuk Allah, dua-dua berkorban untuk Nabi. Mereka kalah dengan satu benda. Apa dia? Keikhlasan dalam diri mereka. Semata-mata nak apa? Nak anugerah dan redha Allah. Saling timbal menimbal, tolong menolong. Yang inilah kita kena ambil iktibar daripada sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Atas sebab itulah Nabi menamakan sahabat yang berhijrah sebagai Muhajirin, dan sahabat yang menolong dan membantu di Madinah sebagai sahabat Ansar. Yang dia ni pecah dua, satu Aus dan satu Khazraj. Baik. Mengapa Nabi berhijrah? Dalam detik-detik terakhir, detik-detik terakhir Nabi nak berhijrah ni, ada satu pakatan. Yang mana lebih kuranglah kita cerita, sebelum ni mereka pernah buatkan pelbagai penawaran pada Nabi Muhammad. Mereka tawar macam-macam dengan syarat berhenti berdakwah. Mereka tak suka dakwah Nabi. Jadi mereka tawarkan apa pada Nabi? Mereka tawarkan harta. Yang mana harta penawaran yang mereka buat menyebabkan Nabi ni jadi paling kaya. Ha, nak jadi paling kaya pun tak apa wahai Muhammad, janji berhenti berdakwah. Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi terima ke Nabi tolak? Nabi tolak, Nabi tak mau. Bukan tujuan Nabi berdakwah nak harta, nak jadi kaya. Kemudian mereka tawarkan Nabi jadi ketua, jadi pemimpin. Kalau kamu buat semua ni, duk berdakwah rata riti ni sebab nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, kami akan angkat kamu jadi pemimpin. Syarat berhenti dakwah. Nabi tolak ke Nabi terima? Nabi tolak. Bukan Nabi berdakwah kerana nak jadi ketua. Itu amanah Allah. Kemudian mereka tawarkan jawatan lain kerana rata-rata sebahagian daripada kerajaan-kerajaan besar di sekitar tanah Arab memakai gelaran raja. Dulu di Sabak ada Raja Sabak. Keturunan Himyar ada Raja Himyar. Di Ghassan ada Raja-Raja Ghassaniyah. Di Hirah ada Raja-Raja Munazirah. Kalau kamu nak gelaran raja tu, raja bagi orang Arab, kami akan angkat kamu jadi raja. Nabi tak mau. Bukan tu tujuan dia. Nak wanita-wanita, perempuan cantik, Nabi tolak. Bahkan lebih jauh, mereka tawarkan kepada Nabi pengubatan. Ini mereka sindir Nabi lah. Konon-kononnya Nabi masuk dalam gua Hira tu terima wahyu. Kadang-kadang dia kata dalam gua ni, takut bukan Jibril yang mai, takut ada jin. Hak Nabi mari kat Nabi tu bukan Jibril, jin. Jin tu merasuk dalam Nabi, lepas tu meracau. Ajak yang bukan-bukan. Jadi kalaulah kamu ni kena ri'yun, istilah orang Arab ri'yun ni dirasuki oleh jin, kami akan datangkan doktor, bomoh, tabib. Kalau doktor tu berjaya rawat kamu, dia minta berapa harga pun, kami sanggup bayar bagi pihak kamu. Contohlah, kalau dia ubat-ubat Nabi, ha, berapa? 10,000 dirham. Ha, kami bayar. Janji kamu sihat je. Ni sindir Nabi lah. Nabi tolak. Lepas semua penawaran tak berjaya, apa yang mereka buat tuan-tuan? Tukar strategi. Tukar strategi. Assassination character. Pembunuhan watak dalam masyarakat. Cara nak bunuh watak, tuduh Nabi perkara-perkara yang bukan-bukan dan tiada kaitan langsung dengan Nabi. Nabi kurang siuman lah. Nabi orang gila lah. Nabi bawa cerita khurafat lah, cerita tahyul. Macam-macam kan dia boleh tuduh Nabi. Tapi benda tu ada tak sebenarnya pada Nabi? Tak ada pun. Tapi nak suruh hilang kepercayaan masyarakat pada Nabi. Yang ni pun masih berterusan tuan-tuan. Bukan berlaku hanya pada Nabi. Hari ni pun ada lagi musuh-musuh guna senjata yang sama. Memperburuk-burukkan orang lain, jatuhkan maruah orang lain, caci maki orang lain, nak suruh masyarakat hilang kepercayaan pada orang tu. Ni antara senjata yang berkesan. Sekali dua mungkin orang tak makan. Kuat-kuat-kuat-kuat. Banyak kali ni betul kot.
Padahal mungkin kadang-kadang tak ada pun benda tu pada orang tu. Sampai tahap yang ketiga ni lah Rasulullah berhijrah. Apa yang berlaku tuan-tuan malam terakhir sebelum Nabi nak berhijrah? Apa yang berlaku dekat rumah Nabi? Mereka kepung. Mereka kepung rumah Nabi. Mereka nak tangkap Nabi. Mereka nak penjarakan Nabi. Lebih jauh, mereka ada yang berhasrat nak bunuh Nabi. Sampai tahap nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Tapi Nabi tak pernah hiraukan tu semua. Kerana hujung-hujung ketika Nabi bertabligh di Mina, kan Nabi ambil kesempatan ketika Allah dah buka perintah berdakwah secara terang-terang, Nabi selalu datang ke Mina pada musim haji sebab ramai orang datang daripada luar kota Mekah nak buat haji. Nabi pi dakwahkan kumpulan ni, kumpulan ni, kumpulan ni. Kemudian timbal balik daripada Abu Lahab. Abu Lahab tengok Nabi pi dakwah situ, dia pi cerita balik. Kalau dia ni cakap tak payah dengar, mengarut je. Tak payah ikutlah apa dia cakap. Nabi pi kumpulan ni lepas Nabi tinggal, dia pi timbal balik. Kadang-kadang Nabi dilempak dengan batu, ditabur dengan pasir, dicaci maki. Sedangkan Abu Lahab tu siapa? Abu Lahab tu siapa dengan Nabi? Pak saudara dia je. Mak lain-lain lah. Mak lain-lain. Kalau Abdullah tu mak dengan Fatimah binti Amru. Kalau Abu Lahab tu mak Lubna binti Hajar. Dua-dua tu isteri Abdul Muttalib. Tapi mak lain-lain. Pak saudara jugalah. Sebab tok yang sama. Abu Lahab, nama betul dia Abdul Uzza. Digelar Abu Lahab sebab dia ni muka jenis ceria. Muka yang jenis merah menyala. Muka yang gemilang lah senang. Cahaya air muka dia gemilang, itulah disebut Abu Lahab dia tu. Tapi dia lawan Nabi. Dia bukan setakat pak saudara Nabi dalam sejarah, tuan-tuan. Bahkan dia ialah besan Nabi. Dia tu besan kepada Nabi. Tengok sejarah anak Nabi, dua orang kan. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Dua-dua ni dikahwinkan dengan anak Abu Lahab pada zaman jahiliyah. Utbah dengan Utaibah. Ruqayyah kahwin dengan Utbah. Ummu Kulsum kahwin dengan Utaibah. Bila Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, dia nak marah kat Nabi, dia suruh dua anak lelaki dia cerai anak Muhammad. Lepas tu baru Ruqayyah kahwin dengan sahabat Uthman bin Affan tu. Tapi dia buat macam tu kat Nabi. Waktu itulah turun Al-Maidah 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu daripada kejahatan tangan-tangan manusia. Bila mana turun ayat ni pada Nabi, Nabi serah sepenuhnya kepada Allah. Yang penting dakwah Nabi dah tunaikan, soal hidup dan mati semua berada pada tangan Allah, pandailah Allah jaga dia. Okey. Hari-hari terakhir di hujung bulan Safar terjadi satu meeting gempar di sebuah tempat yang popular, Darun Nadwah. Yang mana meeting ini akan dipimpin oleh seorang kita kata tokoh muda. Siapa dia? Abu Jahal lah. Amru bin Hisham nama betul dia. Jadi dipanggil lebih kurang 100 kepala-kepala daripada semua keturunan Bani Quraisy. Bani Quraisy ni besar, tuan-tuan. Quraisy ni siapa? Quraisy ni. Hak kata Arab Quraisy ni siapa Quraisy sebenarnya? Siapa Quraisy? Okey. Kalau kita tengok salasilah dan susur galur Nabi Muhammad ni, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Qusay bin Kilab, Kilab bin Qusay bin Kilab ke? Cepat tuan-tuan. Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir tu tuan-tuan, Fihir tu adalah Quraisy. Tok Nabi yang nama Fihir tu Quraisy. Jadi mana-mana keturunan hak pecah pada Fihir tu, hak bawah-bawah tu keluar-keluar, semua dikenali sebagai Bani Quraisy. Banyaklah Bani bawah Bani Quraisy tu. Jadi 100 kepala tu antara yang dijemput hadir
ialah daripada Bani Abdul Syamsin. Abdul Syamsin ni adik-beradik, siapa dia? Adik-beradik Hashim lah. Bahkan Abdul Syamsin ni kembar bagi Tok Nabi yang nama Hashim tu. Hashim ni kembar dengan Abdul Syamsin. Adik-beradik dia ada nama Muttalib, ada nama Naufal. Tu empat orang anak kepada Abdul Manaf. Jadi yang datang daripada Bani Abdul Syams, dua orang kepala pengat lah, tak ada orang lain adik-beradik tu, Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Daripada Bani Naufal ada Haris bin Amru, mari pula daripada Bani Adi, Suaimah bin Mut'im, mari daripada Bani Abdul Dar, Nadhar bin Haris, mari daripada Bani Asad, Zam'ah bin Al-Aswad, Abul Bukhturi bin Hisham, mari daripada Bani Makhzum, Abu Jahal tu Bani Makhzum, Amru bin Hisham, mari daripada Bani Sahmin, Nabih bin Hajjaj dengan abang dia ataupun bukan adik dia, Munabih bin Hajjaj, mari daripada Bani Jumah, tuan kepada Bilal, Umayyah bin Khalaf, mari daripada Bani Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, ramai tuan-tuan. Dan dua bani yang tidak dijemput, yang ni bagi mereka paling banyak menyokong perjuangan Nabi. Dalam banyak-banyak Bani Quraisy kita jangan ajak dua ni. Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Abdul Muttalib. Kerana dua ni lah yang selalu sokong Nabi dan pertahankan Nabi. Jadi satu-satunya yang dipanggil daripada Bani Hashim ialah Abu Lahab. Sebab Abu Lahab puak saudara Nabi, Bani Hashim. Tapi dia pi tu pun bukan tiket Bani Hashim. PTK individu. Kerana orang yang kuat lawan Nabi. Jadi bincang punya bincang, apa yang disepakati, mereka nak buat apa? Hak mereka setujui dalam mesyuarat itulah. Atas hal tersebut, turunlah sepotong ayat kepada Nabi daripada surah Al-Anfal, ayat yang ke-30. Wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaktuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah peristiwa ketika mana orang-orang kafir itu sedaya upaya mereka berusaha untuk apa? Liyusbituka, mengikat ataupun memenjarakan kamu. Aw yaktuluka, mungkin mereka akan membunuh kamu. Au yukhrijuka, atau mengusir kamu daripada bumi kamu sendiri. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka melakukan tipu daya. Tipu daya bahasa klasik sikit kan? Agenda, perancangan. Kalau bahasa moden kita sebut konspirasi lah. Mereka berkonspirasi. Wayamkurullah. Allah juga punya perancangan yang tersendiri. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik yang menghapuskan atau menghancurkan tipu daya mereka. Hak mereka bincang tu, ada yang nak ikat Nabi, penjarakan Nabi, ada yang suruh bunuh Nabi, ada yang suruh usir Nabi. Benda ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Bila mana suatu ketika Abu Talib, pak saudara Nabi, pi bagi tahu kat Nabi, tahukah kamu apa yang dibincangkan oleh pemuka-pemuka Quraisy terhadap kamu? Nabi kata tahu. Mereka nak buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Terkejutlah Abu Talib. Abu Talib baru nak bagi tahu kat Nabi. Tiba-tiba tanya, kamu tahu ke tak? Nabi kata tahu. Sebab turun ayat tadi pada Nabi. Macam mana kamu tahu? Tuhanku yang memberitakan kepadaku. Sesungguhnya Tuhanmu adalah seorang Tuhan yang baik. Mintalah kepadanya supaya selalu berbuat kebaikan. Dia suruh pula Tuhan Nabi Muhammad selalu buat baik. Siapa yang bagi tahu kamu? Tuhanku yang bagi tahu. Sesungguhnya Tuhanmu adalah seorang Tuhan yang baik. Perintahkanlah kepadanya agar segera berbuat kebaikan, agar selalu membuat kebaikan. Aku memerintahkannya buat kebaikan? Tidak, bahkan dialah yang memerintahkan kepada aku. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir hal demikian. Ada dua riwayat yang diterangkan. Satu daripada Sunan, satu lagi saya lupa. Jadi bila demikian berlaku, Jibril turun pada Nabi Muhammad. Apa yang Jibril pesan pada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, la tabit hazihil laylah ala firashikal ladhi kunta tabitu alaih
wa innallaha ya'muruka bil hijrati ilal madinah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la tabit hazihil laylah, malam ni jangan sesekali kamu tidur ala firashikal ladhi kunta tabitu alaih, di atas tempat tidur yang selalu kamu biasa tidur atasnya. Malam ni jangan tidur di atas tempat tidur yang selalu biasa kamu tidur atasnya. Wa innallaha ya'muruka bil hijrah ilal madinah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu berhijrah ke Madinah. Kemudian Jibril berlalu. Nabi nak sampaikan berita hijrah ni kepada sahabat baik dia. Nabi keluar daripada rumah. Walaupun pada waktu tu, kitab-kitab sirah menyebut cuaca yang panas, angin yang kuat. Nabi ambil serbang dia, tutup kepala, pi cepat-cepat ke rumah sahabat baik dia. Siapa agak-agak? Sayyidina Abu Bakar. Nak bagi tahu yang Allah dah izinkan Rasulullah berhijrah. Sebab itulah kalau ikut hijrah Nabi ni, Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal. Pasal apa tahun Islam start dengan bulan Muharram? Nabi hijrah Rabiul Awal. Tapi kita tahun baru Islam bulan Muharram. Pasal apa? Sebab sebelum Nabi hijrah ni, siapa hijrah dulu? Nabi suruh sahabat-sahabat dia hijrah dah. Hak mana mampu hijrah, pilah. Sahabat awal lagi bulan Muharram dah ada hijrah, bulan Safar dah ada hijrah. Mari time Nabi baru datang perintah Allah supaya berhijrah. Nabi betul-betul hijrah Rabiul Awal. Tapi sebab dah ada sahabat berhijrah tu, ditetapkan hijrah pada bulan Muharram. Ni nak menunjukkan kualiti kepimpinan Nabi. Nabi suruh sahabat dia dulu pi. Pentingnya sahabat dah sampai, sahabat dah ramai, dia antara yang terakhir. Kalau kita hari ni, kita hak awal bulan Muharram kan, hak lain mampu pi ya belakang. Contoh tu. Pi rumah Abu Bakar. Habak kat Abu Bakar, Rasulullah dah izinkan hijrah. Innallaha ta'ala qad azina li fil khuruji wal hijrah. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi keizinan kepadaku untuk keluar dan berhijrah. Menangis Abu Bakar, menitik air mata gembiranya dengar penjelasan dan penerangan daripada Rasulullah. As-suhbatu ya Rasulullah. Apa dia? Maksud dia as-suhbah ya Rasulullah, berkawan dengan aku, berjalan dengan aku wahai Rasulullah. Na'am biiznillah. Ya, dengan izin Allah. Jadi Abu Bakar lah yang jadi sahabat yang bakal jadi teman Nabi sepanjang hijrah ini berlangsung. Abu Bakar di antara sahabat-sahabat yang paling awal masuk Islam kan? Di kalangan sahabat, kalau lelaki, Abu Bakar lah antara yang paling awal masuk Islam. Kalau wanita, isteri Nabi, Khadijah. Kalau di kalangan hamba, anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Kalau di kalangan kanak-kanak lelaki, sepupu Nabi lah, Sayyidina Ali. Kemudian daripada usaha Abu Bakar, masuklah sahabat-sahabat besar kan? Siapa dia sahabat-sahabat besar? Abdul Rahman bin Auf masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Uthman bin Affan masuk Islam. Talhah bin Ubaidillah masuk Islam. Ramai sahabat-sahabat hak as-sabiqun al-awwalun masuk Islam. Abu Bakar ni, Abu Bakar nama betul dia apa? Abu Bakar nama betul dia apa, tuan-tuan? Abu Bakar As-Siddiq, nama betul dia apa? Tak nak tahu. Apa dia? Ada kita jumpa sahabat nama Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah itulah Abu Bakar. Tapi Abi Quhafah tu pun bukan nama sebenar. Tu pun nama gelaran. Nama betul bapa Abu Bakar Uthman. Jadi nama sebenar Abu Bakar Abdullah bin Uthman. Atau nama panjang dia Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ab bin Taim bin Murrah bin Kilat bin Lu'ay bin Walid bin Fihir. Maksudnya hubungan dia mari ikut Tok Nabi Murrah juga. Tapi dia Bani Taim. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ab bin Taim. Bani Taim. Sebab dia gelar At-Taimi. Bani Taim. Mak dia Ummul Khair Salma.
Mak dia Salma juga dari Bani Taim. Jadi jalur kedua-dua ibu bapa Saidina Abu Bakar, dua-dua Bani Taim. Dulu zaman jahiliah, Abu Bakar ni orang tak panggil Abu Bakar. Orang panggil apa? Atiq. Atiq. Abu Bakar zaman jahiliah orang panggil Atiq. Sebab itulah Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dia ada satu riwayat jalur sampai kepada Ibnu Luhai'ah, dia cerita zaman jahiliah anak kepada Abu Quhafah ni ada tiga orang. Abu Quhafah Osman tadilah pak dia tu. Pertama Atiq, Mu'taq, Utaib. Atiq, Mu'taq, Utaib. Atiq tu merujuk Abu Bakar lah, Abdullah tu. Okey. Jadi bersiap sedialah. Jadi nak sedia bahan-bahan nak berhijrah ni, dia suruhlah dua anak perempuan dia. Siapa anak perempuan Abu Bakar? Anak perempuan Abu Bakar siapa? Satu nama Aisyah. Aisyah tu adik dah, kakak Aisyah siapa? Asma. Asma dan Aisyah. Asma dan Aisyah ni memang anak Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Tapi dia mak lain-lain. Satu bapa, mak lain-lain. Bukan satu mak. Abu Bakar ni bini dia ada empat orang. Kita kenal sahabat, konon-kononnya bini seorang lah. Bini ramai, sahabat-sahabat ni. Umar lagi ramai. Osman ada dua. Sayyidina Ali 9. Kejut lah. Okey, isteri pertama Saidina Abu Bakar, Nutailah. Nutailah binti Abdul Uzza bin Abdun bin As'ad. Daripada isteri yang nama Nutailah, lahirlah Abdullah dan Asma. Ni isteri pertama Abu Bakar, Abdullah dengan Asma. Kemudian dia kahwin isteri kedua, Ummu Rumman bin Amru bin Uwaimir bin Zuhal bin Dhahman, wanita Bani Kinanah. Lahirnya Abdul Rahman dengan Aisyah. Aisyah mak isteri kedua. Kemudian zaman-zaman hak hujung tu dia kahwin dengan janda Ja'far bin Abi Talib. Kenal tak sahabat Ja'far? Abang Ali lah. Abang Ali anak Abu Talib. Anak Abu Talib kan ramai. Ada nama Talib, ada nama Ja'far, ada nama Uqail, ada nama Ali. Hak perempuan ada nama Ummu Hani, ada nama Jumanah, ada nama Raisah. Ini sepupu-sepupu Nabi lah, anak pak saudara dia Abu Talib. Salah satu tu Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib terkorban dalam perang Mu'tah. Yang Nabi sebut tu lah awal-awal. Bila pi perang nanti, yang pegang panji Zaid bin Harisah. Kalau Zaid terkorban, Ja'far bin Abi Talib akan pegang. Kalau Ja'far terkorban, Abdullah bin Rawahah akan pegang. Lepas Abdullah, lantiklah siapa pemimpin yang kamu rasa bersesuaian dengan kehendak kamu. Jadi Ja'far bin Abi Talib terkorban, tinggal isteri dia nama Asma binti Umais. Asma binti Umais bin Ma'ad bin Taim Al-Khaz'amiyah. Dia daripada Bani Khaz'am. Jadi Abu Bakar kahwin dengan Asma, dapat anak nama Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian cucu dia Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar jadi 7 fuqaha Madinah. Kenal tak 7 fuqaha Madinah? Zaman Madinah, zaman tabi'in tu ada 7 faqih besar. Salah seorang tu ialah siapa? Cucu Abu Bakar. Sebenarnya dalam 7 fuqaha Madinah tu 2 orang cucu Abu Bakar. Satu Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, satu lagi Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair bin Awam, kerana Zubair tu menantu Abu Bakar, suami kepada Asma. Urwah salah seorang, 2 orang fuqaha Madinah cucu Abu Bakar. Isteri ketiga dia lepas dia pindah ke Madinah, Habibah bin Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair daripada Bani Haris, Khazraj. Itu Abu Bakar lah. Nak habaknya Asma dengan Abu Bakar adik-beradik tapi mak lain-lain. Jadi Abu Bakar dia keluar dengan Nabi tu, malam dia keluar dengan Nabi, ringkas ceritalah, semua orang tahu dah cerita ni kan. Bila dia keluar dengan Nabi, apa yang berlaku malam sebelum masuk dalam gua tu? Masa perjalanan Nabi, sak dia piduk depan, sak dia piduk belakang, sak dia pi kanan, sak dia pi kiri.
Pasal apa dia jadi lagu ni? Risau keadaan Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi tanya, "Ma haza ya Aba Bakrin, ma'rifu haza min fi'lik?" Apa kena dengan kamu ni Abu Bakar? Aku tak tahu apa sebab kamu jadi lagu ni. Apa perbuatan kamu ni sebenarnya? "Ya Rasulullah, azkurur rasada fa akunu amamaka wa azkurut talaba fa akunu khalfaka wa marratan an yaminika wa marratan an yasarik." Wahai Rasulullah, bila aku teringat, rasad maksudnya pengintai. Bila aku teringat kepada pengintai-pengintai yang mungkin diutuskan oleh kafir musyrikin Mekah, aku bimbang, aku pergi duduk depan. "Wa azkurut talaba," bila aku teringat kepada penjejak dan pencari-pencari ini, aku main duduk belakang. Kadang-kadang aku pikuk kanan, kadang-kadang aku pikuk kiri. Tujuan dia nak jaga Nabi. Dia tak fikir pasal diri dia. Yang penting Nabi selamat. Bila sampai di Gua Sur, duduklah dalam tu. Dan ada riwayat yang kata dia kena sengat kan, binatang berbisa. Sampai dia tahan tu. Dia tahan. Nabi tidur di atas ribaan dia. Dia tahan sakit sangat, jatuh air mata dia. Jatuh atas pipi Nabi. Bila Nabi sedap, Nabi tanya pasal apa. Dia kata terkena bisa gigitan, tak tahulah ular ke lipan ke, wallahualam lah. Jadi Nabi sapukan air liur Nabi pada tempat yang kena sengatan tu. Kemudian Nabi berdoa kan, satu doa. "Allahumma ja'al Aba Bakrin fi darajati yaumal qiyamah." Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar sama seperti darjatku di hari kiamat kelak. Tu satu doa yang besar oleh Rasulullah untuk sahabat Sayyidina Abu Bakar. Jadi ringkas cerita, duduk dalam gua tu lebih kurang berapa hari? 3 hari 3 malam. Dia dah perintahkan anak dia yang nama Abdullah, anak sulung tu, supaya setiap hari pi ke bandar Mekah. Tujuan dia ambil berita dan informasi. Maksudnya gigi dengar orang Quraisy duk cakap, Abu Bakar dengan Nabi ni hilang mana. Ambil berita macam tu, petang-petang hari mai habaq dalam gua. Dia pun duk cakap apa pasal bapak dengan Rasulullah. Tugas pembantu hamba kepada Abu Bakar, ada seorang lelaki nama Amru bin Fuhairah. Tugas dia bawa kambing. Bawa kambing pi ke kaki gunung Bukit Sur tu, supaya jejak-jejak Abdullah ni dapat dihapuskan. Kan Abdullah nak pi tu mesti ada tapak kaki. Jadi dia akan bawa kambing. Kambing hak ramai inilah yang akan hapuskan tapak kaki tu. Jadi bila Abdullah balik pun, dia pun buat balik kambing sekali. Jadi kambing tu akan hilangkan jejak tu. Malam-malam sebelum nak masuk maghrib, anak perempuan dia Asma akan bawa makanan dan minuman. Kambing pun akan digembalakan di situ, pagi esok tu bawa balik. Kerana Nabi boleh gunakan susu kambing itu sebagai minuman. Asma pada masa tu, tuan-tuan, mengandung. Besar pengorbanan dia. Perempuan berjalan daripada kota Mekah nak pi ke Gua Sur, mengandung, bawa makanan, bawa minuman. Boleh bayang tak? Lepas pada ni nak panjat bukit lagi ni. Bukan kata sampai di kaki bukit habis di situ. Nak panjat bukit, nak bawa makan, minum, mengandung. Kita hari ni hak tak mengandung, hak tak bawa makan, kita kata. Nak naik bukit pun tangan kena pegang batu kan? Tak bawa makan ni, tak bawa minum, kena pegang batu. Payahnya. Bayangkan keadaan dia masa tu, tuan-tuan. Makanan, minuman, nak panjat bukit. Mengandung lagi. Kita pun mengandung juga, tapi mengandung jenis tak beranak ni. Perut besar lah maksudnya. Saya lah, bukan tuan-tuan. Payahnya dia. Sebab itulah dia koyakkan tali pinggang dia, dia buat dua. Satu nak ikat makan, satu nak ikat minuman. Panjat bukit dalam keadaan mengandung. Sebab tu Nabi bagi gelaran dia Zatun Nitokin, wanita yang mempunyai dua tali pinggang. Satu ikat makanan, satu ikat minuman. Ingat gelaran dia Zatun Nitokin. Kalau kita lain, kalau kita Zatun Nikotin. Tu kita lah Zatun Nikotin kita. Dia Zatun Nitokin. Baik. Bila dia duduk dalam tu, tunggu Nabi lah. Tapi masuklah hari yang keempat, Nabi dah, Abu Bakar dah pesan kepada seorang penunjuk jalan. Dalam sejarah nama dia Abdullah bin Uraikid. Ada riwayat yang sebut dia ni berbangsa Yahudi. Tapi dia ni sama macam orang Arab Quraisy. Amalkan paganisme, iaitu penyembahan
berhala. Dia pun tahu upah orang yang dapat cari Nabi dan Abdullah 100 ekor unta, dia tahu. Tapi dia dah mengikat perjanjian dengan Abu Bakar. Abu Bakar setuju nak guna kemahiran dan kepakaran dia dalam menunjuk arah jalan. Dia pun setuju buat perjanjian, tak akan pecah mulut dan akan buat kerja ni sampai kepada Mekah ataupun Mekah pula, sampai kepada Quba ataupun Madinah. Jadi masa tu kita tak ada lagi GPS. Kita tak ada Waze, tak ada Garmin, tak ada apa kan. Jadi sebab Nabi nak guna jalan mana? Bukan jalan biasa. Kalau jalan biasa senang orang jejak. Nabi nak guna walaupun jalan jauh, janji sampai ikut tepi pesisiran Laut Merah. Jalan tu jarang diguna. Jadi gunalah khidmat Abdullah bin Uraiqi. Jadi di sini memaknakan kepada kita, sekiranya kita tak ada kemahiran dan kepakaran dalam sesuatu bidang, kita boleh menggunakan kemahiran dan kepakaran seseorang walaupun dia bukan orang Islam. Janji dia tak mengkhianati kita. Janji dia pegang teguh dengan amanah. Tak bocor rahsia. Kita bayar dia untuk upah tertentu atas kerja dan usaha dia. Jadi ini berlaku dalam sejarah terhadap Abdullah bin Uraiqi. Jadi ringkas cerita, keluarlah Nabi. Bila keluar, Nabi tanya kan, wahai Abu Bakar, kamu keluar hijrah ni, ada riwayat sebut, dia bawa 5,000 dirham, ada riwayat kata 6,000 dirham. Kamu bawa duit 5,000 dirham, 6,000 dirham, apa yang kamu tinggalkan kepada isteri, anak dan keluarga kamu? Kamu ni nak hijrah sekali dengan aku, tapi yang kamu tinggalkan isteri dan anak kamu apa? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan pada mereka Allah dan Rasulnya. Pandailah Allah Subhanahu Wa Taala jaga mereka. Bahkan dia dikurniakan anak yang cerdik, brilliant. Mana Abu Quhafah ni datang, bunyi kata Rasulullah dengan Abu Bakar dah berhijrah, tinggal anak, tinggal bini, nak mari tanya khabar cuculah. Kebetulan pula bapa Abu Bakar ni dia buta. Dengar cerita Muhammad dengan bapa kamu dah berhijrah. Jadi dia tinggal apa kat kamu? Cucu ni cerdik padahal tak tinggal apa. Dia keluar rumah, dia bawa satu uncang, dia bubuh batu. Dia bubuh batu dalam tu, datuk buta kan. Bila tok tanya, bapa kamu tinggal apa? Dia pun kreng-kreng-kreng banyak duit, dirham semua bapa tinggal. Oh, baguslah kalau bapa hang tinggal duit padahal tak ada duit pun. Tapi nak cakap kecerdikan. Tapi di sini memaknakan kita satu benda, tuan-tuan. Apa dia? Nabi Muhammad melihat kepada karakter sahabat. Sebab tu Nabi tengok sahabat tak sama, tuan-tuan. Contoh dulu, Nabi pernah ziarah salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Nabi pergi ziarah. Dia harta banyak. Lalu dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku infakkan, sedekahkan seluruh harta aku pada jalan Allah? Nabi kata, jangan. Oh, kalau begitu, bagaimana kalau aku infakkan 2/3 daripada harta aku? 2/3 ni banyak. Nabi kata, jangan. Kalau macam tu, separuh daripada harta aku, jangan. Bagaimana Rasulullah kalau 1/4? Itulah yang sebaiknya. Pasal apa Rasulullah kata jangan waktu dia nak derma sepenuhnya? Pasal apa jangan waktu 2/3? Pasal apa jangan ketika separuh? Pasal apa okey ya ketika 1/4? Karakter pada sahabat tu Rasulullah lihat. Ada sebahagian ahli keluarganya yang memerlukan. Sebab itulah hadis yang Nabi sebut tentang Sa'ad bin Waqqas ni antara hadis yang masyhur. Jadi bila kita meninggal besok, janganlah kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan, dalam keadaan apa? Lapar. Dalam keadaan tak berharta. Dalam keadaan tak punya apa-apa. Sehingga keluarga yang kita tinggal tu meminta-minta dengan orang lain. Sesuai macam tu. Tapi kenapa tidak pada Abu Bakar? Awal-awal Islam 40,000 dirham Abu Bakar. Hampir keseluruhan harta dia. Kenapa Nabi tak kata jangan macam Sa'ad bin Abi Waqqas? Kebanyakan sahabat-sahabat yang dimerdekakan tu duit Abu Bakar. Duit siapa yang memerdekakan Bilal bin Rabah? Abu Bakar. Duit siapa yang beli kebun kurma anak yatim di Madinah, nak buat tapak Masjid Nabawi? Duit Abu Bakar.
Tapi bab Abu Bakar, Nabi tak kisah semua. Kan Nabi tak kata, tinggallah anak kamu. Kan Nabi tanya tadi, kamu tinggal berapa? Allah dan Rasulnya. Maksudnya tak tinggal apa? Patutnya, jangan. Kamu bawa 5,000, 3,000 pergi hantar dulu kat depa. No. Tapi kenapa berbeza dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Sebab tu kita selalu sebut, tengok luar masjid. Luar masjid di tangga tu ada apa, tuan-tuan? Di tangga, tuan-tuan, tu ada apa? Slipper, kan? Slipper. Jadi, sebab itulah orang tua selalu berpesan, pakailah slipper masing-masing ikut saiz. Ikut saiz kita yang sebenar. Kalau kita saiz 6, pakailah saiz 6. Kalau kita pakai saiz 4, apa jadi? Ketat, tak muat, menyeksakan, memerikkan, sakit kaki kita. Kalau kita pakai, kita saiz 6, pakai saiz 8, longgak, susah nak berjalan, susah nak berlari. Jadi pakailah ikut saiz slipper. Tengok kaki masing-masing. Jangan rasa, oi, 8 lah, nanti ada masalah. Jangan kita 6, 4 okey kot, 5 okey kot, nanti ada masalah. Pakailah mengikut saiz masing-masing. Okey, berhijrahlah. Dua ekor unta. Satu ekor unta ni Abu Bakar baru beli 800 dirham. Nabi namakan unta ni Al-Quswa. Nabi duduk belakang, Abdullah bin Uraiki duduk depan. Unta yang kedua, Amru bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar, dengan Abu Bakar. Jalanlah. Ikut tepi Laut Merah. Akhirnya sampailah di satu dusun nama Qudaydin. Qudaydin ni dalam wilayah Ar-Rabikh. Di situ berhenti nak cari, kalau kita R&R lah. Orang nak jalan jauh, kena cari makan, kena cari minum, kena cari perbekalan. Bila Nabi turun di situ, ada seorang ni duk perhati gelagat Nabi Abu Bakar, empat orang ni. Dia kata, tengok pada empat orang ni, rupa mereka ni macam hak orang Mekah ni duk nak. Hak wanted di Mekah ni, kalau dapat empat orang ni, 100 ekor unta ni. Tuan-tuan, kenderaan yang paling mewah pada zaman tu tak ada lah. Lepas pada kuda, unta. Kuda ni kita boleh katakan apa? Kalau hari ni lah. Bayangkanlah konon-kononnya. Kalau kuda ni mungkin macam Mercedes ke BMW ke kuda tak? Kalau unta tu, tu mungkin Lamborghini, Ferrari, Maserati apa, tahap-tahap ganas tu. Kalau kaldai tu Viva Axia macam tu lah. Oh, marah Pro 2 pula sekejap lagi. Cakap aku tu. Okey, baik. Bila 100 ekor ni kita boleh bayang tak? Kalau kereta tu, 100 biji kereta ni orang nak hadiah ni. Tapi berasa tak yakin, ya kedak orang ni. Jadi sebab di situ ada ketua dia. Situ terkenal dengan nama satu kaum Bani Mudlish. Ketua dia Surakah bin Malik Al-Mudliji. Surakah bin Malik. Surakah bin Malik waktu tu ada macam pertemuan dengan orang-orang dia. Kawan ni pun sebab berasa orang ni yang dikendaki, terus pergi jumpa Surakah. Surakah masa tu ada dalam majlis. Tak tahulah majlis apa, PIBG sekolah dia ke masa tu dia pengurusi. Tuan, tadi waktu duduk dekat dusun, dekat pasar, saya tengok ada empat orang. Memang bukan dari kawasan kita, tapi aku duduk syak lah, orang ni lah yang kafir musyrikin Mekah, ketua-ketua di Mekah duduk nak. Habuan dia, 100 ekor unta. Lagu mana ni? Dia ada lagi duduk pasar tadi. Surakah. Surakah menafikan. Surakah kata, hang jangan duduk main-main. Sebenarnya orang hak kamu jumpa tu, dia sebut nama, dia reka je padahal nama tu, dia bukan kenal pun. Dia kata sebenarnya hak kamu jumpa di dusun tadi, nama dia teng-teng-teng-teng-teng, dia reka je. Kemarin pun dia mari dah. Mungkin dia jatuh barang dia, dia mari cari barang dia. Balik-balik-balik, bukan orang tu, kamu tersilap orang. Bila kawan tu balik, Surakah pun cepat-cepat bubarkan majlis dia, balik rumah dia siap-siap. Sebenarnya dia nak makan seorang. Kalau dia pergi dua orang tu, kalau dapat, unta tu kena bagi dua. 50-50. Sebenarnya dia sengaja buat rekod dia tu, dia bukan tu. Sebenarnya dia nak makan seorang, dia nak pergi tangkap seorang-seorang. Walaupun begitu, nampak tak jagoan dia? Sebab Nabi naik unta dua ekor tu berapa orang? Empat orang. Dia nak pergi cari berapa? Dia seorang, maksudnya gede-gede orang tu.
Bukan main-main lah. Dia seorang nak pergi tangkap empat orang. Sepatut sekurang-kurangnya, takkan aku nak pergi seorang, dia empat. Kurang-kurang aku pergi lah tiga ke empat orang juga. Ni dia nak pergi seorang, maksudnya dia berani sungguh. Bawa bekalan-bekalan senjata dia untuk tangkap empat orang. Jadi bila dari jauh, Abu Bakar dapat kesan bahawa unta mereka, perjalanan mereka dikejar oleh kuda suraka. Menangis Abu Bakar ni, macam mana ni? Nabi kata, kamu bimbang apa? Lalu Nabi berdoa, Allahumma kfina ma syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah bagi kami suraka ni sesuai dengan kehendakmu. Tiba-tiba, kedua-dua kaki kuda suraka terbenam dalam pasir, dia pun terpelanting jatuh. Kalau motor hari ni, kita panggil wikang lah tak? Jadi terwikang kuda dia tadi, gedegang jatuh. Dia pun berasa tak sedap dah. Bila dia jatuh kali pertama tu, dia rasa tak seronok dah. Macam ada sesuatu tak kena je. Masa perbuatan dia ni seolah-olah salah. Tapi sebab nak dapatkan habuan tu, dia kerahkan juga naik kuda sekali lagi. Kejar sekali lagi. Abu Bakar pun nak dekat dah, Nabi nak dekat dah dia di belakang. Sekali lagi Nabi kata, Allahumma kfina ma syi'ta. Sama macam tadi. Sekali lagi, jatuh tergolek pula. Kali kedua ni dia memang berasa lain sungguh dah lah. Tadi jatuh kuda ni bukan main-main tuan-tuan. Dua kali jatuh kuda ni sakit pinggang dah kan. Tadi okey pun rasa galak dah. Try juga kali ketiga. Allahumma kfina ma syi'ta kali ketiga. Maka apa berlaku? Hani ni memang terjunam terus dah. Lalu dia pula yang minta tolong pada Nabi. Dia minta tolong pada Nabi. Panggil, wahai Muhammad, tolong aku. Abu Bakar kata, teruskan wahai Rasulullah. Tadi dia menjadi ancaman bagi kita. Mungkin kalau kita tu dapat, dia tangkap kita, dia pulangkan kita balik ke Mekah. Tidak. Nabi suruh unta U-turn. U-turn. Pi Nabi turun, tolong. Tengok akhlak Nabi. Tadi orang nak Nabi tolong, orang tu berkemungkinan tangkap Nabi. Lebih jauh berkemungkinan dia bunuh Nabi. Tapi Nabi tolong. Malu Allah lah dia kan. Tapi dia sudah nampak apa yang berlaku pada dia, jadi vision masa depan dia. Dia kata apa dekat Nabi? Wahai Muhammad, sekiranya satu masa kamu pi ke Madinah, kamu dapat sokongan dan kejayaan, dan kalau kamu kembali semula ke Mekah, pada masa tu kalau kamu jumpa dengan aku, anggaplah bahawa apa yang terjadi hari ini tak pernah ada dalam sejarah. Tengok, Nabi sampai dekat Madinah. Dah, di sini ni Nabi sampai dekat Madinah. Tak sampai. Tapi tengok apa perkataan Suraka. Wahai Muhammad, sekiranya kamu sampai di Madinah nanti, sekiranya kamu dapat sokongan dan dukungan dan kamu akan kembali semula ke Mekah. Benda tu tak tahu mana lagi. Nabi pun tak sampai lagi, tapi dia berasa benda tu vision. Kalau Nabi kembali semula ke Mekah, jumpa dia, anggap peristiwa hari ini tak pernah berlaku. Boleh faham ke nak maksud dia tu? Macam inilah, nak bagi senang faham. Kalaulah satu masa Nabi kembali semula ke Mekah dengan kekuatan dia, jumpa balik dengan Suraka, saya boleh bayangkan macam inilah. Contoh ada Abu Bakar. Abu Bakar, ingat tak dulu waktu kita nak hijrah, dia ni lah yang halang kita tak? Dia ni lah yang sekat kita. Kita nak buat apa hari ni? Ingat tak dulu? Dia ni. Maksudnya kalau jumpa nanti, jangan ada benda macam tu lah. Anggap ni macam kosong-kosong lah, senang. Boleh faham tak? Macam ni tak ada dah. Aku minta maaf sungguh-sungguh apa yang berlaku. Dan satu lagi, jangan bagi tahu kat orang lain yang jatuh kuda tiga kali. Tuan-tuan, malu tak mak rempit? Jatuh motor tiga kali dalam masa yang sama. Buat surat perjanjian tuan-tuan. Buat surat perjanjian, bawa kertas, bawa alat tulis. Memang Abu Bakar sediakan kertas dan alat tulis dalam perjalanan, takut ada wahyu yang baru turun pada Nabi. Siapa yang tulis surat perjanjian? Amru bin Fuhairah. Nabi bagi surat perjanjian dekat dia. Dan Nabi bagi vision pada dia. Suatu masa, wahai Surakah, mahkota, gelang-gelang dan binggal-binggal Raja Parsi akan berada pada tangan kamu. Tu Nabi janjikan pada dia. Benda tu berlaku bila? 24 tahun selepas peristiwa ni.
Ketika zaman pemerintahan Umar, Parsi berjaya ditundukkan. Ghanimah datang daripada Parsi. Sayyidina Umar panggil dia kan. Dia pun pakai mahkota. Pakai-pakai, baru dia teringat yang dulu Nabi dah sebut benda ni pada dia. Satu masa, binggal-binggal dan apa gelang Maharaja Parsi akan berada pada tangan kamu. Habis dengan Suraqah, Nabi jalan. Sampailah di perkampungan Ummu Ma'bad. Perkemahan Ummu Ma'bad kan. Kalau boleh Nabi nak beli susu, kurma, daging. Tapi biasalah, benda-benda tu dah habis. Jadi nak tengok, nak perah susu pun kambing-kambing pula amat-amat menyedihkan. Jadi Nabi tanya, ni kambing apa wahai Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad ni nama betul dia Atiqah binti Khalid. Suami dia Abu Ma'bad nama Al-Aqsam. Ni kambing apa? Oh, kambing ini menderita kepayahan. Ada susu tak? Kalau ada susu dia tak jadilah lagu tu. Bagaimana Nabi tawarkan kalau aku perah susu dia? Ha, kalau keluar susu, keluarlah rezeki kamu. Nabi pun minta satu cawan. Dengan tangan yang mulia Nabi tu, Nabi perah susu kambing tu. Nabi perah susu kambing tu, keluar susu satu gelas. Abu Bakar minum. Nabi ambil lagi, perah. Amru bin Fuhairah minum gelas yang kedua. Perah lagi. Abdullah bin Uraikid minum yang ketiga. Nabi perah lagi, Nabi minum yang keempat. Perah lagi. Abu Bakar kata, kita semua dah minum, nak pergi kat siapa? Ha, orang berbudi, kita berbahasa. Bagilah kat tuan dia. Bagi kat Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad terkejut, kamu tak minum ke? Kami empat orang dah minum, ni gelas yang kelima. Biar betul. Ha, itulah mujizat. Minumlah. Ambil lagi Nabi perah. Bagi kat Ummu Ma'bad. Aku dah minum tadi. Kurang-kurangnya, bagilah bila suami kamu balik nanti, bagi dia minum susu ni. Tengok di sini. Apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa tadi, tuan-tuan? Yang kita boleh ambil daripada peristiwa tadi ialah, siapa minum mula-mula? Abu Bakar. Lepas Abu Bakar, Amru bin Fuhairah. Lepas Amru bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikid. Lepas Abdullah bin Uraikid, Nabi. Tapi sebelum Nabi minum, ada Nabi buat macam ni dah. Allah, tadi Abdullah bin Uraikid kafir pula, penyembah berhala. Aduh. Nabi ada buat macam tu tak? Kalau kita hari ni, Allah. Kan yang ketiga tadi, Abdullah bin Uraikid, ada Nabi buat, aduh, aku nak minum pun rasa galak ni. Orang Yahudi minum gelas ni, tak ada kan? Nabi perah, minum. Tak ada masalah pun. Tapi ustaz bawa cerita ni pada dia sendiri nak minum tu masa kuliah. Ha, betul lah, kebetulan saya pun nak minum ni. Tak ada kena-mengena dengan kes tadi tak? Okey, nampak tak benda tu? Jadi Nabi pun pergi. Balik Abu Ma'bad. Ummu Ma'bad bagi. Dia kata, ambil tang mana susu ni. Bukan kambing kita ada susu pun. Dia pun ceritalah tadi didatangi empat orang, dia minta nak perah susu kambing. Bahkan bukan segelas aku bagi kat kamu ni, semua minum. Kemudian dia pun baru teringat, aku duduk dekat padang gembalaan tadi, dengar-dengar juga cerita bahawa di Mekah ni dah ada seorang lelaki yang dakwa dia tu Nabi, dakwa dia tu Rasul. Mungkin lelaki itulah yang dimaksudkan hak datang ziarah kamu tu. Tapi tak apalah, kalau dia benar-benar, kita akan pergi jumpa dia. Memang dalam sejarah, Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad ni, dia pi ke Madinah jumpa Nabi. Lepas Nabi tu dah berjaya tubuhkan kerajaan Islam di Madinah, dia pi jumpa Nabi, mereka masuk Islam. Bahkan ada riwayat, tapi saya sebut lah, riwayat ni ada dalam Sirah Halabiyah. Dikatakan lepas pada Nabi perah tu, kambing tu meninggal 17 tahun kemudian, zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi riwayat ni tak pastilah betul ke tak, tapi riwayat ni ada dalam Sirah Al-Halabiyah. 17 tahun selepas diperah Nabi, dia masih hidup zaman Abu Bakar, baru kambing ni meninggal. Tapi kalau kita tengok secara logika dan rasional, umur kambing ni, siapa pernah biasa perah kambing, umur kambing berapa paling tinggi? 17 ni panjang tak? 17 ni panjang, tapi panjang-panjang pun benda tu tak mustahil. Tak mustahil. Maksudnya riwayat tu, maksudnya kalau betul, betul lah. Kalau tak, tak lah. Sebab pernah juga berlaku zaman Imam Abu Hanifah. Zaman Imam Abu Hanifah, salah seekor kambing Baitul Mal di Kufah tu hilang.
kambing Baitul Mal di Kufah hilang. Jadi Abu Hanifah ni dia jaga bab-bab makan ni. Dia jaga bab-bab makan, lalu dia pi tanya salah seorang pengembala kambing yang lama lah, yang otai. Umur kambing ni boleh bertahan lama mana? Saya tak ingat riwayat tu, kawan tu sebut antara 7 hingga 8 tahun umur kambing. Jadi lepas pada tahun ke-8, baru kalau ada orang ajak dia makan kambing, baru dia makan. Jadi dia tak makan kambing dalam tempoh 7 hingga 8 tahun kerana warak dia. Contoh kambing tu hilang hari ni, dia takut bila orang ajak makan kambing, kambing hilang tu dia makan. Jadi dia pergi tanyalah, kambing tu selama mana umur dia? 7 hingga 8 tahun. Maksudnya dia tak makan kambing tempoh tu, bila habis tempoh tu dia berasa mati dah kambing tu. Kalau hidup lagi lah, mati dah. Ha, baru kalau orang ajak makan kambing, dia makan. Tu baru seekor hilang. Kalau kita hari ni, kambing majlis agama Islam hilang 100 ekor pun, kalau masjid buat kambing bulan ni, lagu mana? Bukan seekor, 100 ekor. Hak majlis agama, tak tahu pi mana. Malam ni apa? Kambing. Belasah lah kambing pun. Tu kita, bukan kita, saya lah tuan-tuan da'ah, tuan-tuan warak macam Imam Abu Hanifah. Nak cakap kewarakan Imam Abu Hanifah. Okey, lepas peristiwa Umum Ma'bad, tengah jalan inilah bertemu dengan Zubair yang baru balik daripada berdagang. Zubair ni siapa tadi? Menantu Abu Bakar, suami kepada Asma. Jadi tengok baju Nabi pun kotor, baju Abu Bakar tak payah kira lah, sebab dia banyak koyakkan baju dia untuk balut tangan masa dalam gua hari tu. Zubair bagi 2 persalinan baju baru, satu untuk Nabi, satu untuk bapa mertua dia. Zubair kata tak apalah, pi dulu, nanti dia akan bawa sekali ahli keluarga. Dia bawa sekali nanti sekali dengan Sayyidina Ali, Fatimah, Ummu Kulsum, isteri Nabi Saudah, isteri dia Asma, adik dia Aisyah. Kemudian ni, pengasuh Nabi Ummu Aiman dengan anak dia Usamah nanti pi serentak. Jadi dia balik ke Mekah dulu. Jadi sebelum Nabi sampai di Mekah, ni saat-saat terakhir. Di perkampungan Bani Aslam, di perkampungan, kampung tu nama Bani Aslam, di situ Bani Sahmin sebenarnya, Bani Sahmin, kampung Aslam tu, ada seorang antara pemimpin dia nama Buraidah Ibnul Hasib. Dia pun dapat tahu juga, sebab apa? Sebab 2 orang adik-beradik Bani Sahmin tu masuk mesyuarat tadi kan? Nabih bin Hajjaj dengan Munabih bin Hajjaj tu antara pemimpin Bani Sahmin. Dia ni pun Bani Sahmin. Jadi dia dapat berita sama macam orang sebelum ni, 100 ekor unta. Jadi dia dengan pasukan dia 70 orang tuan-tuan, tahan tengah jalan. Nabi 4 orang, dia tahan 70 orang. Tapi Nabi lalu juga. Bila sampai dekat, Nabi tanya, "Man anta?" Dalam bahasa Arab apa? "Man anta?" Siapa kamu? Dia pun jawablah, "Ana Buraidah bin Hasib." Aku Buraidah, anak lelaki kepada Al-Hasib. Tengok, dia punya seni balaghah. Nama kawan ni Buraidah, asal daripada kosakata Baroda. Nabi jawab apa bila dengar kawan tu sebut Buraidah Ibnul Hasib? Dia kata kat Sayyidina Abu Bakar, "Baroda amruna wasalaha." Telah sejuklah, telah dinginlah urusan kita, wasalaha, dan insya-Allah baik-baik saja. Padahal nama kawan tu hak Nabi ambil tu, Buraidah tadi, kosakata dia Baroda. Nabi sebut kat Abu Bakar, "Baroda amruna wasalaha." Nabi tanya lagi, "Mimman anta?" Kamu ni daripada golongan mana? "Min Aslam." Kampung dia nama Aslam. "Mim Bani Sahmin." Kaum aku Bani Sahmin. Aslam, Sahmin. Nabi jawab apa? "Salimna." Daripada Aslam tadi, "Salimna." Selamatlah kita. Sahmin tu bahasa Arab anak panah. Salimna, dia tengok Abu Bakar nak keluarkan anak panah. Abu Bakar sebenarnya keluar tu takut nak jaga keselamatan Nabi. "Wa kharaja sahmuka," sahmuka, saham tu. Kenapa kamu keluarkan panah kamu? Kita selamat, salimna, mim bani, kami bani Aslam, salimna, mim bani sahmin. "Wa kharaja sahmuka," kamu keluarkan anak panah kamu, relax. Kemudian dia tanya pula, "Man anta?" Tengok. Sepatutnya Abu Bakar suruh tipu.
Tak mahu bagi orang kenal Nabi, tapi Nabi tak akan pernah berbohong walaupun keadaan dia getir. Orang yang tahan ni mungkin tangkap Nabi, mungkin bunuh Nabi, tapi Nabi selamba je jawab, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Payah ni orang nak sebut sampai nama tu. Kita JPJ tahan pun nak keluar IC payah dah. Lepas ni kalau JPJ tahan, saya Yusuf bin Yaakob bin Mahmud. Oh, bagi tiga nama tu. Ni IC-IC. Oh, okey cik, tak apalah. Okey, payah nak keluar dah. Sebut tiga nama terus. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik, biar dulu situ. Isu kita boleh tengok sini. Siapa tanya siapa dulu? Dialog tadi, Nabi tanya dia dulu ke dia tanya Nabi dulu? Nabi tanya dia dulu, man anta? Kalau kira pertanyaan, saya bukan nak skopkan pada pertanyaan. Saya nak tengok pada kriteria psikologi. Nabi ni duduk kampung dia ke kampung orang? Nabi duduk kampung orang, patut orang hak tahan tu orang kampung biasa tanya orang masuk kampung. Jarang orang hak kena tahan tu tanya orang kampung. Macam kita dia, breng masuk kampung orang. Biasa bila kita kena tahan, orang kampung tanya, hang ni duk main motor ni, hang ni budak kampung mana? Ni tiba-tiba tak ada lagi pakcik tu tanya, ah, pakcik ni kampung mana padahal kita duk kampung orang? Ah, gede bel budak tu tu. Tiba-tiba weng, pakcik tanya, pakcik siapa? Kampung mana? Kita duk kampung orang, kita tanya, maksudnya hebatlah orang tu. Macam Nabi, Nabi ditahan, patut mereka tanya, man anta? Tapi Nabi pergi tanya dulu. Berani Nabi. Dan Nabi dengan keberanian sebut nama yang sebenar. Bila dia tengok keberanian Nabi, apa yang diucapkan oleh Buraidah? Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah. Bila ketua beriman, 70 hak lain buat apa? Semua masuk Islam. Inilah Nabi angkat tangan, Nabi berdoa, alhamdulillahillazi aslama bani sahmin ta'iina ghaira mukrihin. Segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan Bani Sahmin ta'i'ina, tunduk patuh ghairu mukrihin, tanpa dipaksa-paksa. Hak tadi 4 orang, akhirnya Nabi dah dapat pengikut 70 orang tengah jalan. Jadi 74 orang, dia sendiri akan escort Nabi sampai ke Quba. Hak baru masuk Islam tadi. Dia bukan sekadar tahan Nabi, dia masuk Islam, dia janji nak escort Nabi, keselamatan Nabi sampai ke Madinah. Dia nak escort Nabi dan dia cadangkan kita bawa bendera. Nabi terima cadangan tu, bawa bendera. 74 orang berjalan sampailah ke Quba. Nabi sampai di Quba 12 Rabiul Awal. Lebih kurang 12 hari. Awal Rabiul Awal Nabi bertolak, 12 Rabiul Awal Nabi sampai. Bila sampai di sana, Nabi dengan Abu Bakar dipecahkan. Nabi duduk rumah lain, Abu Bakar duduk rumah lain. Nabi duduk di rumah seorang lelaki yang bernama Kulsum bin Hadam. Kulsum bin Hadam ni daripada Bani Amru bin Auf, suku Aus. Abu Bakar duduk di rumah Habib bin Asaf daripada Bani Haris, suku Khazraj. Kalau orang-orang di situ nak jumpa Nabi, nak tanya ke apa ke, Nabi akan diletakkan di satu rumah seorang lelaki yang bernama Sa'ad bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah. Jadi duduk di situ lebih 10 hari 10 malam. Kalau kita buka Sahih Muslim, 14 hari 14 malam Nabi duduk di Quba. Dalam tempoh itulah Nabi membangunkan masjid yang pertama, Ussisa 'ala Taqwa tu. Masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba tu tanah siapa tuan-tuan? Tanah hak tuan hak Nabi duduk rumah dia tadilah, Kulsum bin Hadam, pemimpin Bani Amru bin Auf, bagi tanah dia, buatlah masjid. Lalu binalah masjid Quba. Nabi letak batu asas pertama. Nabi suruh Abu Bakar letak jongkong kedua, Umar ketiga, Osman keempat. Dia nak suruh Ali, Ali kan ganti tempat Nabi, Ali tak mai lagi. Lepas pada Osman, sahabat Ammar bin Yasir lah yang mula menembok. Start naik tembok, siap masjid. Duduk 14 hari 14 malam lebih kurang, Nabi pun mula bertolak. Kalau boleh sahabat nak suruh duduk di Quba lagi dah, baru jumpa dengan Nabi kan. Nabi kata kena bertolak. Jadi Nabi pun bertolak daripada perkampungan Bani Amru bin Auf melalui kampung-kampung kecil.
sampai di perkampungan hujung perkampungan Bani Amru bin Auf tu, waktu tu dah waktu tengah hari. Sampai di satu wadi nama Wadi Ronuna. Di Wadi Ronuna ni lah Rasulullah solat Jumaat buat kali pertama setelah Rasulullah berada di bumi Madinah. Kefarduan solat Jumaat Rasulullah dapat di Mekah lagi, tapi untuk Rasulullah buat tu macam jadi terhalang. Jadi Rasulullah hantar kepada utusan dia. Siapa utusan Nabi di Madinah? Mus'ab bin Umair. Kefarduan Jumaat dah berlangsung, kamu dengan sahabat di Madinah buatlah solat Jumaat. Tapi Nabi tak berkesempatan lagi. Jadi bila Nabi datang ke Madinah, hari itu hari Jumaat, sampai di Wadi Ronuna, Nabi pun solat Jumaat. Habis solat Jumaat, Nabi berkhutbah. Ha, ni dia ada sejarah pertukaran. Kalau zaman Nabi awal-awal ni, Nabi semayang dulu baru khutbah. Kemudian adalah sejarah kenapa kita hari ni kena khutbah baru semayang. Panjang pendek dia, kalau kertas A4, 8 baris je. Ringkas-ringkas Nabi nak berjalan. Adalah dalam kitab-kitab sirah disenaraikan transkripsi. Khutbah pertama Nabi, kertas A4 tu 8 baris, ringkas je. Lepas tu Nabi pun bergerak sampai di perkampungan Bani Bayadlah. Ramai orang minta Nabi singgahlah. Nabi kata tak. Kemudian jalan lagi sampai di perkampungan Bani Sa'idah. Nabi singgahlah. Jalan lagi. Kemudian datang pula Bani Haris. Nabi singgahlah kampung kami. Jalan lagi. Sampai perkampungan Bani Adi. Nabi singgahlah. Jalan lagi. Yang terakhir sampailah di perkampungan Malik An-Najjar. Keluarga Khalid bin Zaid An-Najjar. Di sinilah Nabi berhenti. Siapa dia Khalid bin Zaid? Itulah nama sebenar sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dialah ketua kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ni memang dah ada hubungan dengan Nabi pun sebab Tok Nabi Bani Najjar. Abdul Muttalib Tok Nabi tu memang asal Madinah pun. Tok Nabi Abdul Muttalib memang daripada mak daripada Madinah. Dulu kan Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim tu kahwin dua. Isteri pertama Hashim memang duduk di Mekah. Anak 8 orang. Anak Hashim ada yang nama Abu Saifi. Ada yang nama Nadlah. Ada yang nama Asad. Hak perempuan ada nama Ruqayyah. Ada nama Shifa. Ada nama Khalidah. Kemudian ada nama Daifah. Itu lupa seorang lagi. Kemudian dia kahwin isteri yang kedua. Isteri kedua Salma binti Amru itulah mak kepada Sayyidina Abdul Muttalib. Tok Nabi tu mak dia tu memang keturunan Bani Najjar dah. Sebab tu mak Nabi Aminah waktu dia pergi melawat kubur suami dia, dia duduk di perkampungan Bani Najjar lah. Sebab memang keluarga tok dia lagi. Nabi pi pun duduk di kalangan ahli keluarga dia Bani Najjar. Jadi Nabi duduk dah di situ. Di sebelah tu ada satu tanah milik dua anak yatim. Tempat pengeringan kurma. Kurma-kurma tu dikeringkan di situ. Milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail ni anak Amru bin Ammarah. Tapi bila pak dengan mak dia meninggal, dia dijaga oleh sahabat Mu'az bin Afraq. Nama yang jaga dia tu. Satu ketika bila nak buat masjid Madinah, tiga tanah kan. Pertama, sebahagiannya tanah bekas kuburan-kuburan lama orang-orang Yahudi. Dibongkarkan kubur tu, ditempatkan di tempat yang lain. 1/3 bekas-bekas kubur lama Yahudi. 1/3 lagi kebun-kebun kurma milik As'ad bin Zurarah. Dan 1/3 lagi tanah anak yatim tu lah. Itu yang Rasulullah minta Abu Bakar bayar harga tu. Bayar harga tu. Jadi daripada 1/3, 1/3, 1/3, maka didirikan Masjid Nabawi. Samalah Rasulullah letak jongkong pertama, Abu Bakar jongkong kedua, Umar jongkong ketiga, Osman jongkong keempat. Masa ni Ali dah ada. Ali letak jongkong yang keempat. Jongkong yang kelima. Lalu Rasulullah bersabda, Ha'ula'i khulafa'u ba'di. Mereka ni lah khalifah-khalifah selepas aku. Jadi cara perletakan batu tu dah nampak dah susunan khalifah-khalifah selepas Rasulullah. Jadi Sahal dengan Suhail dua anak yatim, inilah orang hak cari Abu Jahal ni. Dua anak yatim inilah wira yang cari Abu Jahal dalam perang Badar. Mereka kan tak pernah kenal Abu Jahal. Bila nak berperang ni, mereka ni anak-anak muda yang bersemangat.
Pi tanya sahabat Nabi hak muhajiri ni, pakcik-pakcik hak mana satu Abu Jahal? Hak kata Abu Jahal, Abu Jahal. Sebabnya mereka nak cari, ni lah hak Nabi, hak duk lawan Nabi kuat. Mana pakcik hak nama Abu Jahal? Bila sahabat tunjuk, ha, tu. Ha, dua orang ni pi pelingkuk Abu Jahal tu. Sahal dengan Suhail ni lah. Oh, dikerjakan terus-terus. Antara yang mati awal lah tu kan. 8 orang yang Nabi doa laknat tu. Nabi doa laknat 8 orang kan. Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Termasuklah siapa ni? Hak kena bunuh tadi? Abu Jahal. Abu Lahab nasib baik dia tak pi masa tu. Kalau Abu Lahab pi, kena dia. Abu Lahab ada urusan lain. Dulu pembesar-pembesar dalam etika peperangan, kalau dia ada urusan lain, dia kena hantar wakil. Contohlah kalau saya ni Abu Lahab, orang nak pergi berperang ni, kita nak pergi ke Medan Badar ni. Oh, aku ada kerja lebih penting. Tapi sebab kita ni pembesar, kita akan hantar seorang wakil. Jadi wakil aku nak pergi berperang, kawan ni. Jadi dia aku hantar. Tak boleh dengan kosong lagu tu. Oh, ikut pergi lah, nak pergi, aku ada kerja lain. Dia ikut etika, dia kena hantar seorang. Sebab dia ni orang yang dikenali. Nasib baik dia tak pergi, kalau tidak kenal kot dia. Tapi nasib Abu Lahab ni dia tak mati medan perang kan. Dalam sejarah Abu Lahab tak mati medan perang. Dia mati lagu tu je, kena penyakit kan, bau busuk. Kubur dia pun kubur yang bukan digali kan. Kubur orang pakat baling batu je. Bila dia meninggal tu, tak ada siapa nak uruskan mayat dia. Pergi letak tengah padang pasir tu, orang tu lalu baling batu. Orang tu lalu baling batu lah, sekali tertimbuh dengan bantu lagu tu. Hinanya Abu Lahab. Tempat kuburan dia tu duduk mana lah ni? Saya pun tak tahu. Tapi ada cerita-cerita bila kita pergi Mekah, kita tanya, mana dulu kubur Abu Lahab? Dia kata kalau masuk ikut Babu Salam tu, tandah lah ni. Tandah Babu Salam, bawah tu lah kubur Abu Lahab. Dia kata, kita tak tahu, orang Arab ni, kita tanya orang Arab cerita, kebenaran dia wallahu'alam. Bila kita tanya, mana kubur Abu Lahab? Dia kata, kalau masuk ada tandas, nak turun tangga Babu Salam tu, dah tandas tu lah tempat Abu Lahab dulu. Wallahu'alam lah, ya ke tidak. Kadang-kadang Arab sendiri pun tak boleh nak ni. Macam kita naik teksi kan, kita kenal Arab dulu dia ada satu pasar nama Okas kan. Bila kita tanya, mana tang pasar Ungkas dulu, orang duk bertanding syair, duk bertanding beradu kekuatan, bertanding ratu cantik, bertanding prosa Arab klasik, pasar Ungkas tu duk mana lah ni? Daripada teksi pun, aku pun tak tahu pasar Ungkas duk mana. Dia pun tak boleh nak cerita. Sama lah macam geng-geng muda sekarang tak? Kadang-kadang kita tanya sejarah pun tak tahu ke mana. Sama lah di mana-mana pun. Okey, jadi sampailah Nabi di Madinah. Maksudnya antara isi penting tiga benda tadi, Nabi bina masjid, bina persaudaraan dan peruntukkan Piagam Madinah untuk dikuatkuasakan kepada seluruh penduduk-penduduk di Madinah. Oh, elok-elok je 9:30. Tok Imam kan? Boleh berhenti dah, saya pun penat ni. InsyaAllah lah. Sama-sama kita ambil manfaat, sama-sama kita ambil istifadah. Walaupun kisah hijrah ni tuan-tuan dengar tiap-tiap tahun tak? Mari awal Muharram, tak ada lain. Hijrah. Cuma kita nak suruh nampak hijrah dari sudut pendekatan yang berbeza. Maksudnya daripada setiap kisah yang berlaku pada Nabi, kita boleh ambil pengajaran untuk dibawa dalam siri kehidupan kita hari ini. Dan mungkin yang saya cerita ni cuma sebahagian kecil. Dan kalau tuan-tuan dengar daripada guru ni, ulama' ni, tuan-tuan akan dapat lagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi saya sarankan jangan segan silu untuk kita menuntut dan belajar dengan sesiapa pun. Janji kita dapat ambil ilmu sebagai manfaat untuk bekalan kita bukan setakat di dunia tetapi di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.